Nama Redi Kiernel belakangan tengah menjadi perbincangan publik. Pasalnya, ia dituding bermain belakang dengan Syahnaz Sharikah, istri JJ Govinda. Lama bungkam, kini akhirnya Randy muncul ke publik. Ia pun membenarkan bahwa dirinya memiliki hubungan istimewa dengan adik Raffi Ahmad tersebut. Randy mengaku salah melakukan perbuatan itu. Ia kemudian meminta maaf kepada sang ibunda seusai isu perselingkuhannya itu viral. Tak hanya itu, Randy Kiernel mengaku gagal menjadi anak kepada sang ibu. Pasalnya, Randy Kiernel adalah anak tunggal. Dalam tayangan YouTube Curhat Bang Denny Sumargo Minggu 2 Juli 2023, ia merasa terpukul melihat kondisi sang ibu. Aktor FTV tersebut tahu betul pengorbanan sang ibu untuk membesarkan dirinya sendiri tanpa hadirnya seorang ayah. Suami Ladina Yohan itu pun menyebut sang ibu kecewa dengan sikapnya. Randy lantas memohon maaf sambil mencium kaki sang ibunda. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!